Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak bawa korang jalan-jalan ke satu tempat yang wajib korang pergi kalau korang datang ke Penang ni. Inilah dia Bukit Bendera Penang. Untuk naik ke Bukit Bendera ni, korang perlu beli tiket untuk naik train ni. Actually, korang boleh pilih sama ada korang nak normal lane ataupun fast lane. Kalau harga yang fast lane tu agak mahal sikit berbanding dengan normal lane. Okay, hari ini adalah hari yang ke-6 kita punya road trip. Train kita terus sampai. Jom. Dan best tak Dan? Best. Untuk sampai ke puncak Bukit Bendera ni, bukan hanya dengan naik kereta api ni, tapi korang boleh juga naik melalui jalan jungle trekking ataupun naik pick up daripada bawah untuk naik ke atas. Okay, nak sampai dah. Nampak terowong tu. Okay, dekat sini dia ada sediakan tempat untuk kita tengok melalui teropong ni. Tak singgit untuk gunakan teropong ni. Nampak tak jambatan pertama dengan jambatan kedua? Ada banyak awan tadi. Oh, boleh shoot. Tengok kena betul-betul. Jambatan pertama, jambatan kedua nampak tak? Oh, ada blok sikit lah. Benda pertama bila korang sampai di atas Bukit Bendera ni adalah nak tengok pemandangan Pulau Pinang daripada atas Bukit Bendera. Satu je aku boleh cakap, view dia memang wow. Guys, daripada restoran David Brown ni, korang boleh nampak direct punya view. Fuh, marvelous. Tu, belakang tu. Okay guys, kita naik buggy pula lah. Dekat atas Bukit Bendera ni, korang boleh mendapatkan perkhidmatan buggy ni. Korang hanya perlu bayar RM30 saja dan diorang akan bawa sampai ke kedai yang pernah viral satu masa dulu, iaitu kedai kopi hutan. Buggy ni pusing satu... buat satu pusingan lah. Dia pukul dari Bukit ini sampai last kedai kopi hutan. Dan balik sini 4 km lah rondang. Oh, pergi dua balik dua lah. Dia tak ada boleh pusing kan? Oh, dia satu jalan je? Oh, monkey pun ada. Monkey steady je nampak tu. Skadet West area guys. Tadi kita pergi east, tadi belah sana. Nampak. Okay, kita meneruskan perjalanan untuk stop kedua pula, jom. Actually korang boleh jalan juga eh. Sebab aku tengok ada je orang menapak sini. Kalau korang stamina korang macam pelari maraton, korang boleh jalan kaki lah. Pelari maraton. Kalau korang macam kita orang, naik bagi je. Itu orang yang terlama yang dia buat di UK guys. Tidak kan? Nanti kopi hutan sudah sampai. Tuh, memang dalam hutan guys. Inilah yang dibaril-barilkan tu guys, kopi hutan ni. Tapi kalau kau tengok environment dia, memang betul-betul nak hutan lah. Tak nak dapat dengan nature yang bunga, dengan pokok yang betul-betul original daripada hutan je. Bukan bawa daripada hutan datang ke bandar ke tau. Inilah dia environment dia. Nampak? Memang hutan semua kan. Nampak ke atas dia pun. Memang kita berada di bawah petua, bawah pokok. Tak tahu pokok apa ni dalam atas Bukit Bendera ni. Dia punya konsep pun orang duduk di atas kursi batu yang kecil ni beramai-ramai bersama keluarga lepak dalam hutan ni. Nice kan? Belakang tu macam ada iti gantung kan? Jambatan, boleh pergi tadi? Tak, tadi dia punya pagar lock. Oh, dia tak boleh pergi, takut reput. Dah dapat dah order tadi kopi hutan ni. India punya kopi yang berbayangkan hutan, nampak tu? Dia bayang-bayang hutan. Nampak tak?
kopi. Nah, kena kopi dalam hutan. Sejuk, environment sejuk. Kopi panas. Barista daripada hutan. Sandwich guys, terbaik sandwich guys. Haa, kena tengok ni. Oh, isi tu. Jom kita rasa Bismillahirrahmanirrahim. Woo. 4x4 pula guys, atas bukit menara ni. So, lepas je kita minum dekat kopi hutan tadi, kita orang plan untuk pergi The Habitat pula. Family 145, 2 adult, 2 children. Menarik kan? Tak pernah pergi, bolehlah cuba sekali. Tapi disebabkan pada masa tu dah agak lewat sikit dan ada beberapa attraction yang tak buka dekat The Habitat tu, so kita orang decide untuk hold dulu pergi ke tempat ni. Inilah The Gatehouse. Selepas dah puas berjalan dekat atas Bukit Bendera ni, so kita orang pun decide untuk turun sebelum malam. Dan kebetulan pula masa nak balik tu, kita orang dapat duduk di tempat yang paling depan sekali dalam train. So bolehlah layan view masa turun ni. Dan nak masuk terowong. And see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Best tak Dan? Ok, tamatlah sudah percutian hari ini, hari ke-6 Chinese New Year trip, hari ke-6 Bukit Bendera. Malam ni tak tahu lagi, kita balik KL terus kot. We should terus balik KL.
Eh, nak hungry ke? Nak mama buat? Mama chicken and rice. Chicken and rice. Okey, jom kita find the tea. Tapi nak eat nasi kandar. Nak nasi kandar Citon? Yes. Kita baru je sampai dekat Sup Hamid Nasi Kandar Istimewa. Artis buat penggambaran dengan kat belakang tu. Artis buat penggambaran. Kita ambil peluang lah, ambil video juga. Kita ni bukan artis. Kat lah, amat kat. Apa tu, artis mana tu? Saya belum try apa? Goodbye Penang! Jumpa lagi! Kita dah keluar daripada Penang guys! Jumpa lagi guys di trip akan datang!